pertama. Bagus kok. Aku kan nangat juga. Gimana? Terlarang sih. Tidak apa. Panas? Yes, panas. Panas. I'm double blind kosong. Oh, semangat? Ya mas, semangat. Ya inilah suasana malam Hamin 1 di mana besok sudah dilaksanakan upacara pembukaan. Tunggu saja malam Minggu puncaknya. Ya, namun ini tiangnya baru berdiri 2. Yang satu sudah tertanam, yang 2 sudah di sana, tapi yang ini masih berlubang. Masih masuk. Apa yang terjadi masuk lubang? Sekarang masih jam 10:30 malam. Ya, gotong royong pendirian gapura. Dan selamat pagi semuanya. Kita akan sidak beberapa tenda dari peserta LDK. Sidak yang pertama dari tenda tenda satu. Wajahnya hitam semua ini. Belum maaf. Sudah mulai menghitam. Sudah mulai menghitam. Awan maskeran.
Pamer. Bagaimana masih semangat hari ini? Semangat. Kita sidak tindak kedua. Nama sangga apa ini? Ada yang tidak memakai apa-apa itu. Masih tunggu-tunggu, Pak. Halo. Pakai bahasa Indonesia dong. Oke, inilah sahabat dari beberapa peserta. Namanya sangga apa tadi? Sangga dua putri. Bagaimana masih semangat hari ini? Meskipun hitam, wajah belang. Sudah gosok gigi? Sudah dong. Oke, ikuti kegiatan selanjutnya ya. Oke. Berikutnya sangga ke? Tiga. Sangga ketiga. Oh ternyata ada yang sudah tepar ini. Kok jahat toh? Ini makan apa, minum apa? Pop ice. Pop ice. Ada yang sudah mengalami masuk angin? Ada. Tadi kemarin ada. Kemarin tapi sekarang sudah sehat semuanya. Iya. Oke, selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Pak. Dan sidak berikutnya adalah di tenda sangga berapa? Saya main, Pak. Saya juga main, Pak. Saya juga sebelah. Ini tendanya. Tendanya ada kreasi-kreasi baru itu. Oh iya, Pak. Oh, ada lintang-lintang. Oke. Ayo dong sapa sahabat di YouTube Nyaman semuanya. Aku udah nonton ya itu coba. Oke, selamat mengikuti kegiatan berikutnya ya. Tetap semangat semuanya. Salam pramuka. Salam. Berikutnya di sangga. Oh, ternyata di sangga ini banyak yang mengalami sakit, banyak yang tiduran. Ternyata tapi muka-mukanya itu lagi. Ini kenapa? Capek? Capek, Pak. Oke, selamat mengikuti kegiatan berikutnya. Semuanya harus siap. Air putih. Siap, siap. 86. Siap, 86. Tapi jangan cendol, jawet. Ya, segar. Sidak tenda berikutnya. Ini tenda sangga. Enam. Ini sedang apa aktivitasnya? Kita sedang daur ulang. Oh, daur ulang. Ini mau dibuat apa ini? Tas. Tas. Yeah. Di siapa tasnya nanti? Uang. Punya uang? Punya. Ini kalau nggak punya masukin daun aja. Oh begitu. Oke, loh itu baju-bajunya. Cuma apa? Ini apa sangga ini khusus untuk buka laundry ini? Yeah. Sudah ikuti kegiatan hari ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke. Okay. Tenda berikutnya, ini di sangga berapa? 7. Di sangga ke-7. Aktivitasnya sedang apa ini? Melaksanakan. Oh, masa. Itu tempe ya? Iya. Yeah. Mau dibuat digoreng? Iya. Yeah. Sudah dibacem? Tidak. Oh, itu ada telur. Yeah. Telur siapa itu? Telur kita telur semua. Ayam. Oh, telur kalian semua diubah jadikan satu. Bahan-bahan makan mereka masih banyak sekali. Oke, kita unboxing satu persatu. Ini apa ini namanya? Ini tuh lawah turah. Serundeng. Oh, serundeng. Ini ada kol, lombok, saiton. Lombok saiton, lombok pedes. Ini ada gandum dan lain sebagainya. Hampir saja tercatat. Oke, selamat memasak dan ikuti kegiatan hari ini dengan semangat. Hai, dadah. Mau gigi terus. Nah, inilah wajah-wajah belang mereka yang selama 2 hari ini sudah berada di sini. Waktunya tinggal kusut. Ya. Gak apa-apa, kecut itu semuanya malah menjadi kenangan yang hebat. Dan ikuti kegiatan pada hari ini dengan sepenuh semangat. Meskipun kalian tidak ada sangu ya? Oh, ada. Oh, ada. Kalau dari Pak Rizal belum? Iya. Oh, mau? Mau. Saya yang nggak mau. Yeah. Oke, persiapkan semuanya. Sudah makan? Sudah.
Karena selain nanti kegiatan kita akan full sampai malam hari, bahkan sampai pagi nanti. Oke, semuanya tetap semangat. Oke. Tenda berikutnya ternyata semuanya sedang mengalami dehidrasi. Dehidrasi. Itu air tinggal berapa? Masih banyak. 1 liter. Tinggal 1 liter. Nah, itu galonnya diisi lagi bisa kan? Bisa. Di keran-keran terdekat aja enggak apa-apa. Ya kan enggak boleh Pak Tentrobus. Oh, enggak boleh. Itu ada kompor kan, masak air. Pinjam tetangga. Yang penting enggak pinjam selimut tetangga. Ya, tetap semangat hari ini. Yang belum makan harus makan ya. Karena ini akan ada kegiatan long march ya. Itu nanti akan memakan tenaga-tenaga kalian. Oke, semuanya tetap semangat. Saya lihat sangga berikutnya. Ternyata di sangga berikutnya sedang mengalami apa ini? Oh, ngantuk berat. Ngantuk berat. Oh, yang di tengah itu ada apa itu? Mie beras. Oh, baru kali ini. Ternyata di sangga ini tidak makan nasi tapi makan beras. Eh, tapi sebenarnya sudah masak, sudah makan? Sudah habis masakannya. Sudah kenyang semua? Belum. Oh, belum. Kalau belum masak lagi. Suhunya di dalam panas sekali. Ternyata kalian sangat betah. Padahal kalian juga belum mandi. Baunya menjadi satu. Gak apa-apa, enak kok. Oke, itu saja kegiatan di sangga berapa ini? 10. Selamat mengikuti itu kegiatan berikutnya. Ayam? Ayam itu loh, ayam belakang. Ayam? Oi. Dari depan, dari depan pasangan bokap. Ini. Ya, di sangga ini ternyata sedang tidur. 3 orang tidur, 2 orang makan, dan di sana ada nasi apa itu? Nasi aking ya? Nasi belum matang. Oh, nasi belum matang. Ya nanti tinggal digoreng aja. Enggak enak. Masih mentah. Ya nanti dimasak lagi. Oke. Tetap semangat semuanya ya. Oh, sudah tidak semangat. Iya, kasihan semua. Ternyata di sangga berapa ini? Sangga 11 ini sudah capek semuanya. Ya sudah, silahkan istirahat dulu semuanya. Ini sangga putri terakhir. Ternyata di sini sedang melakukan karaoke. Mengamalkan jelian, Pak. Mengamalkan jelian. Oke. Sudah semuanya siap? Siap dong. Itu sudah dipanggil atau gimana? Ya sudah. Silakan makan yang belum makan. Oh, ini masih ada bayam yang belum dimasak ini. Nanti. Oh, nanti mau buat pecel. Iya. Nanti kalau sudah matang panggil saja Pak Rizal ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menikmati kegiatan hari ini sampai pagi nanti. Tidak hanya sampai malam tapi nanti sampai pagi. Oke, tetap semangat ya semuanya. Iya. Sampai jumpa lagi. Iya. Sekarang kita akan sidak ke tenda-tenda putra, sangga-sangga putra. Iya. Oh, ternyata semuanya masih tidur. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang istirahat. Ini sangga berapa ini? 8. Sangga 8. Oke, kita lanjut sangga berikutnya. Sangga berikutnya ini juga sama. Didominasi orang-orang malas. Tuh, berantakan sekali tuh. Ya sudah, lanjutkan dulu. Sampai kegiatan ini nanti akan dimulai lagi. Dan inilah sangga berikutnya. Hampir sama dengan sangga-sangga berikutnya. Sangga-sangga yang tadi. Nah, semuanya masih rehat dan lain sebagainya. Ternyata di sangga berikutnya tenda warna kuning ada. Iya, ternyata semuanya masih pada rehat. Yang belum tidur hanya ini. Apa? Sangga keempat. Oke. Sudah masak? Masak apa ini? Lagi masak. Masak tela. Oh, petela, tela godok.
yang nanti minumnya itu tinggal setengah botol aja. Masih banyak. Ya, pokoknya hari ini karena cuacanya panas, silahkan untuk minum yang banyak. Oh, jangan es, nanti akan dehidrasi kali ya. Oke, tetap semangat semuanya ya. Dan di sangga berikutnya kita sapa dari teman-teman sangga berapa ini? Tiga. Ini muka-mukanya sudah pucat, belum mandi, belum gosok gigi. Sudah. Oh, sudah semua. Sudah makan juga. Sudah. Itu air sudah habis. Sudah juga. Berarti tinggal menunggu kegiatan hari ini ya. Jangan lupa untuk minum yang banyak, karena kegiatan hari ini nanti kita akan full sampai pagi, minggu pagi. Oke, semuanya tetap semangat. Tahu di sangga yang berikutnya sedang tidur. Ya, inilah. Nah, nanti kalian akan disapa sahabat-sahabat YouTube Nyaman. Ya, ternyata di sangga ini semuanya sedang tertidur. Ya. Tadi sudah makan? Sudah kenyang semuanya ya. Air minumnya jangan sampai habis. Ya. Ini oke, kita unboxing sedikit mengenai, oh ini beras, gula, ada kentang. Ini mau dibuat apa? Sup? Sup apa? Kentang. Oke, tetap semangat semuanya. Silahkan untuk istirahat terlebih dahulu. Dah, yang ini sama saja di sangga-sangga sebelah tadi. Ini juga semuanya sedang capek, tidur dan lain sebagainya. Oke, silahkan istirahat terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan kegiatan hari ini.